Alhamdulillah, sekarang ni Zu sedang masak nasi ni untuk guru sekolah swasta di Kuala Terengganu. Baru mendidik, beliau nak suruh study sebelum jam 12.30. Tapi Zu nak hantar awal lah sebab banyak order hari ni. Customer Zu ini order nasi putih, daging gulai. Harga dia tak mahal, RM6 sahaja satu paket. Dengan Zu tak ada yang mahal, semua murah. Semua harga kasih sayang sebab kongsi-kongsi rezeki. InsyaAllah, amin, amin. Sesiapa nak order bolehlah WhatsApp Zu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zu nak check dululah dah masak ke belum nasi ni. Dah elok ke macam mana kan? Alhamdulillah, syukur dah cantik. Masaknya dah cantik sangat dah. Cantiknya. Okey, sekarang Zu nak bungkus. Kuah ada satu bekas lagi. Ini satu bekas. Alhamdulillah, ini round pertama Zu bungkus ni. Syukur. Satu paket ni hanya RM6. Lauk daging RM6. Nak cari mana? Dengan Zu lah. InsyaAllah ada. WhatsApp Zu ya, sesiapa nak nasi putih, lauk, daging gulai, timun dan juga sambal belacan yang best tu. WhatsApp Zu 019-962-3581. Kalau nasi kukus pula RM7 lah. RM7. Nasi kukus tu lain sikit sebab nak kukus nasi tu kan. Okay, WhatsApp Zu ya. Sesiapa nak. Terima kasih. Ini Zu nak pergi delivery sebab hari ini tak ada orang nak hantar. Semua orang banyak kerja. Zu pun banyak kerja tapi kena luangkan masa jugalah untuk delivery nasi ni dulu. Lepas tu balik nanti Zu kena siapkan order yang nasi talam tu. Zu dah masak semuanya, nak hias-hias dalam talam saja dan keluarkan barang-barang jualan ke gerai dan bersiap-siap pergi kerja. Alhamdulillah. Semoga Allah permudahkanlah urusan kita semua hari ini kan. InsyaAllah, amin, 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 amin. Zu nak COD ke Batu Buruk, sekolah Seri Utama. Zu belum sampai lagi dekat sekolah tu. Semalam dia dah order tapi ada seseorang yang tolong hantarkan nasi. Semalam tu cikgu tu order banyak juga untuk kawan-kawannya juga semua. Ordernya nasi kukus. Hari ini nasi putih, lauk daging. Semalam tu nasi kukus, lauk ayam berempah. Alhamdulillah, sekolah Seri Utama antara patron dengan KTS. Beliau cakap macam tu, masuk lorong tu. InsyaAllah nanti sampailah. Ini perjalanan hari ni cantik je, smooth je tak jam. Itu kompleks Seri Iman, pejabat agama, pejabat tanah semua kat sebelah-sebelah sana. Ini di Gong Kapas. Kat depan tu ada Desa Muni Batik yang cawangan, antara cawangannya di Terengganu. Desa Muni Batik ni kalau kat Terengganu ni dia banyaklah cawangan dia, dekat ada dekat Pengadam Baru, ada di Bandar Kuala Terengganu, ada di Mane, mungkin ada lagi lah di daerah yang lain. Tu tak pasti yang itu. Tapi kalau Desa Muni Batik tu memang famous. Kat situ banyak jual pakaian-pakaian wanita dan lelaki, perhiasan pun ada banyak. Jalan yang Zu lalu ni menghala ke Kuala Ibai, Cendering, Marang, Dungun, Kuantan. Nah, sinilah. Cantik kan di sini? Inilah sekolah Seri Utama. Lokasinya tu antara Petron dengan KTS. Tadi map tu, dia memanglah map. Dia memang macam tu lah. Dia tunjuk straight lagi ke arah KTS depan sana. Jadi Zu terlepaslah dekat sini. Zu undur je lah kereta tu, tak payah nak U-turn. Okey, alhamdulillah dah selesai semuanya.